Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bang Lubis Official. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat dua foto saling berpelukan seperti video yang baru saja kamu tonton. Video seperti ini lagi viral saat ini di TikTok dan di Facebook. Kamu belum tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk simak dulu video kita ini, karena di video ini akan saya bahas bagaimana cara membuat dua foto saling berpelukan. Oke guys, sebelum kita membuat sebuah video yang saling berpelukan, di sini kita perlu mempersiapkan dua buah foto terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah foto wanita yang masih berumur remaja, kemudian satu buah foto seorang ayah di sini. Jadi kita akan membuat video saling berpelukan antara ayahnya dengan anaknya di sini. Oke, di sini kan fotonya masih dalam berbentuk terpisah. Jadi agar kita bisa membuat videonya, kita perlu terlebih dahulu membuat foto ini menjadi kolase foto. Bagaimana caranya? Caranya silahkan kamu masuk ke dalam aplikasi Google yang ada di HP kamu. Kemudian di penelusuran Google ini silahkan kamu ketikkan di sana kolase dua foto online. Oke, kemudian kita cari. Kemudian silahkan kamu klik yang bagian pertama di sini. Kemudian silakan kamu scroll ke bawah. Oke, di sini ada dua jenis di sini, ada yang berbentuk panjang, ada yang berbentuk sedang. Kita pilih saja yang bagian pertama di sini, kemudian kita klik. Oke. Bentuknya nanti akan seperti ini. Kemudian silakan kamu klik untuk bagian yang nomor 1 untuk memasukkan foto yang pertama. Kemudian setelah foto yang pertama masuk, kita masukkan lagi yang foto yang kedua di sini. Kita klik lagi yang ini, yang nomor 2. Kemudian kita masukkan lagi fotonya. Oke, setelah fotonya ini terupload masuk, keduanya seperti ini. Silakan kamu klik yang bagian simpan. Di sini ada di bagian pojok kiri bawah. Oke. Kemudian kita klik lagi yang bagian simpan gambar. Maka secara otomatis foto kolase ini akan langsung tersimpan ke dalam galeri yang ada di HP kita. Oke, setelah bentuknya seperti ini, silahkan kamu tahan pada bagian layar HP kamu. Maka nanti akan muncul seperti ini. Silahkan kamu klik yang bagian download gambar. Maka secara otomatis ini akan tersimpan ke dalam penyimpanan yang ada di HP kamu. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Oke, next kita lanjut lagi ke dalam pembuatan videonya. Kemudian kita masuk lagi kembali ke dalam aplikasi Google yang ada di HP kita. Kemudian di sana silakan kamu ketikkan Vidu Studio AI. Oke, kemudian kita cari. Kemudian kita pilih lagi yang bagian pertama di sini yang berwarna biru, silakan kamu klik. Maka nanti kamu akan dibawa ke tampilan awal seperti ini terlebih dahulu. Bagi kamu yang pertama kali masuk, kamu nanti akan diminta untuk login ke akun Gmail kamu. Jadi silakan kamu login terlebih dahulu melalui akun Gmail kamu. Kemudian setelah kamu daftar ke website ini melalui akun Gmail kamu, silakan kamu klik lagi yang bagian garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Oke. Kemudian silakan kamu klik yang bagian create video. Maka tampilannya akan berubah lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan foto yang tadi yang sudah kita buat dalam bentuk kolase. Oke. Kemudian di sini kita buat perintah kepada website ini untuk membuat dua foto ini menjadi saling berpelukan. Oke, berhubung di sini saya bahasa Inggrisnya kurang mahir, jadi kita buat saja translate-nya melalui aplikasi Google juga di sini. Saya masuk saja ke dalam aplikasi Google Chrome yang ada di HP saya. Jadi bagi kamu yang mungkin tidak pandai berbahasa Inggris, kamu bisa menggunakan Google ini. Kemudian kita ketikkan di sini dua buah foto saling berpelukan. Oke. Setelah kamu translate seperti ini, silakan kamu salin. Kemudian kita kembali lagi ke dalam website yang tadi, kemudian di sini kita pastikan atau kita tempel. Oke. Kemudian silakan kamu klik yang bagian create.
yang ada tulisan berwarna hitam di bawah ini. Kita tunggu sebentar prosesnya di sini. Oke. Apabila nanti muncul seperti ini, silakan kamu klik lagi yang bagian create-nya lagi sampai semuanya bisa. Apabila muncul seperti ini di bawah, silakan kamu klik lagi yang bagian create, maka nanti akan muncul di sini tulisannya upgrade. Dia minta upgrade. Jadi di sini tidak usah kamu klik yang bagian upgrade, karena sudah banyak yang mengatakan website ini katanya berbayar. Website ini tidak berbayar bagi kamu yang ingin menikmati gratisannya. Caranya bagaimana? Caranya silahkan kamu klik lagi oke, kemudian kamu klik lagi create, klik lagi oke, sampai dia nanti memproses foto ini menjadi sebuah video. Oke, kita klik terus. Oke, bisa kita lihat di sini website ini sudah mulai memproses foto yang tadi. Kita tunggu sebentar prosesnya di sini sampai selesai. Oke, di sini nampak videonya sangat nyata sekali, saling berpelukan antara seorang ayah dengan anak. Padahal ini tadi hanya dua buah foto, yaitu foto seorang ayah dan foto seorang anak. Kemudian setelah selesai seperti ini, agar kamu bisa mendapatkan videonya, silakan kamu klik yang bagian tanda panah yang mengarah ke bawah di sini. Maka secara otomatis akan terdownload ke dalam HP kamu. Oke, sekarang kita cek lagi ke galeri HP kita. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, ini tadi adalah foto kolasenya, kemudian ini foto dasarnya tadi, dan ini adalah hasilnya. Jadi melalui website ini kamu bisa sekarang membuat dua buah foto saling berpelukan dengan begitu mudah dan gampang sekali. Kamu bisa sesuaikan fotonya, baik itu mungkin foto dengan pasangan kamu, foto dengan teman kamu, atau foto dengan orang tua kamu. Begitu mudah sekali bukan? Kalau saya bisa, kenapa tidak dengan kamu? Oke, mungkin itu saja tutorial resmi kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kamu yang baru mampir di channel kita ini, jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.